jam 8.30 menit jam 9 pagi baru datang ANS Star dari Kampung Rambutan ya. Wah, kosong ya teman-teman. ANS Royal Executive Class nomor pintu 033. Dengan mesin Mercedes-Benz OH1626 air suspensi karoseri dari Murodadi Prima. Dan untuk ke bus umbar yang pertama yang masuk di Terminal Kampung Rambutan ini yaitu bus ANS dengan julukan Junior, nomor pintu 033, mesin Mercy 1626 air suspensi karoseri dari Murodadi Prima New Patriot, dengan harga tiket Rp550 atau Rp600 teman-teman Royal Executive Class. Semua unit ANS ini sudah pakai legger semua ya teman-teman, baik eksekutif maupun Royal. Dan perwakilan agen Kampung Rambutan eksekutif dengan harga tiket Rp450 dan Royal Rp550 sampai Rp600. Beginilah suasana Terminal Kampung Rambutan jam 8.30 pagi di shelter Jawa Barat. Banyak sekali bus yang terparkir dan shelter Sumatera belum satu. Jam 8.35, hanya 5 menit saja menaikkan barang paket dan penumpang bus ANS Junior, melanjutkan perjalanannya menuju Ranah Minang, Gaspol Ranah Minang. Junior, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bus Sumbar yang kedua yang masuk di Terminal Kampung Rambutan menuju Ranah Minang hari ini yaitu NPM, naikilah perusahaan Minang Firkansa 72 yaitu No Comment, dengan bodi Adiputro Jet Bus 3 Voyager, sasis Mercedes-Benz OH1626 New Generation. Nah ini teman-teman, NPM Sultan Class ini kelas tertinggi dari NPM ya, kelas nomor satunya Sultan Class, dengan konfigurasi seat 30 leg press ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau naik NPM Sultan Class ini bisa menghubungi agen NPM yang ada di Terminal Kampung Rambutan yaitu Udaroni No Comment, yang berangkat hari ini menuju. Oke, inilah penampakan dari bus terbaru dari NPM atau kelas tertinggi dari bus NPM Sultan Class Firkansa 72 dengan julukan No Comment, dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspensi ya. Nah ini NPM ini mengeluarkan 10 unit bus Sultan Class ya teman-teman. Nah ini dengan harga tiket Rp600.000 ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan leg rest 30 seat leg rest, selimut dan bantal, ruang smoking dan toilet. Dan tak lupa juga USB charger. Suasana di parkiran Terminal Kampung Rambutan dan khususnya di penumpang pada saat ini alhamdulillah cukup ramai. Nah, ini yang bagi baju merah yaitu Udaroni, agen tiket Terminal Kampung Rambutan. Jam 8.51 menit masuk bus Putra Pelangi PT Putra Pelangi Perkasa. Jam 8.51 sudah sampai di Kampung Rambutan dari Medan nih teman-teman. Wah, mantap. Apakah ini termasuk telat bagi bus Medan, Medan Aceh, apakah masuk cepat nih teman-teman? Nah, kita nggak tahu juga ya teman-teman. Nah ini dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspensi, mungkin air suspensi generasi pertama nih teman-teman ya. Bus Putra Pelangi jam 8 lewat 51 menit atau jam 9 kurang, bus Putra Pelangi baru sampai dari Medan ya teman-teman, tujuan Jakarta dan Bekasi ya. Mungkin ada juga yang dari apa, yang tujuan Bogor nih teman-teman, tapi nggak tahu kita.
belum sampai, apakah satu unit saja yang ke Pulau Jawa, kita nggak tahu nih teman-teman. Dengan BL7392JH. Lumayan juga ya teman-teman nih. Lewat 3 sudah selesai menurunkan penumpang dan paket-paketnya bus Putra Pelangi yang baru tiba dari Medan, dan ada berat-berat Sumateranya gaspol menuju mengantarkan penumpangnya menuju Bogor ataupun Bandung teman-teman, dengan karoseri Restu Ibu. Nah, karoseri ini sudah tutup ya teman-teman, sayang sekali ya. Dan sementara ini masih di lintasan Sumatera, jam 9 lewat 4 menit, masih ada bus NPM Sultan kelas V72 dengan julukan No Comment, kelas tertingginya dari bus NPM, masih menunggu penumpangnya yang belum datang ya. Nah, beginilah enaknya kru bus Sumbar ya teman-teman, ditungguin penumpangnya sampai setengah jam maupun satu jam. Kalau tidak ada satu jam datang, maka akan ditinggal teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau naik bis ke Sumatera Barat, ditanya-tanya dulu jam berapa keberangkatannya dan jam berapa bus sampai di jam 9 lewat 5 menit masuk bus Sumbar yang ketiga, yaitu NPM Executive Class. NPM naikilah pesan menang Firkansa 21 dengan parok seri dari Laksana SR2 HD Prime, sasis Mercedes-Benz OH1526 New Generation. Ya, bus Sumbar yang ketiga yang masuk di Terminal Kampung Rambutan, yaitu Executive Class NPM Firkansa 21 dengan harga tiket Rp450.000 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pesan tiket ini teman-teman jam 9 lewat 9 menit Sumbar yang ketiga NPM Firkansa 21, melanjutkan perjalanannya menuju Ranau Minang, Gaspol Ranau Minang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini yaitu bus Sembodo dengan eksekutif kelasnya, dengan SE906 bus Sembodo Bolo Transindo, memakai sasis Mercedes-Benz 1526 karoseri dari Laksana SR2. Sembodo menjadi bus Sumbar yang keempat masuk di Terminal Kampung Rambutan ini. Jam 9 lewat 13 menit bus NPM Sultan Kelas V72 No Comment, melanjutkan perjalanannya menuju Ranah Minang, Solo Tinggi Padang Panjang Waya Gumbung Pariaman. Jadi mak, berdiri jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jam 9 lewat 19 menit bus Sembodo Bolo Transindo. Nah, ini yang executive plusnya teman-teman. Executive classnya teman-teman ya. Nah, executive plusnya tidak masuk ke sini teman-teman, karena banyakan di Terminal Poris ya executive plusnya yang naik. Dan di sini juga ada yang penumpang executive plus nanti di transit di Terminal Poris Pelawat. Masuk bus Telaga Indah Armada ya. Tia 009. Waduh, nah ini nih artisnya bus Telaga Indah Armada nih teman-teman. Ya, dengan tujuan Bekasi, Jakarta, Pagar Alam, Pendopo. Wah, ini artisnya nih teman-teman, Telaga Indah Armada, Late Bace ya. Mantap.
jam 9 lewat 22 menit masuk bus Palala dengan julukan Senopati. Palala E02. Yang bertugas hari ini menuju Ranah Minang. Bus Sumbar yang kelima yang masuk di Terminal Kampung Rambutan ini menuju Ranah Minang. Yang bertugas hari ini ke Ranah Minang, Palala E02 dengan julukan Senopati ya teman-teman. Nah, beginilah penempatan dari bus terbaru dari di lintasan Parang Jakarta dengan panorama kelasnya Malala Cuk Palala, Palala E02 dengan berseri laksana SR2 panorama dengan sasis Mercedes-Benz OH1526. Wah, kayaknya Palala ini di Terminal Kampung Rambutan full seat ya teman-teman. Dengan 27 menit bus Palala Senopati melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Nah, ini agen Palala Terminal Polis Bang Sangkep. Palala E02 Senopati melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Ah. Dari jalan semoga selamat sampai tujuan. Hop, hati-hati. Jam 9.32, bus ANS yang kedua masuk di Terminal Kampung Rambutan. Bus ANS Executive Class. Nah, ini bus Sumbar yang ke-6 yang masuk di Terminal Kampung Rambutan ini, ANS Executive Class nomor pintu 27. Wah, ini julukannya apa ini ya? Tetap. Jam 9 lewat 40 menit masuk bus Sumbar yang ke-7 atau bus NPM yang ke-3 masuk di Terminal Kampung Rambutan. NPM V70 dengan julukan Choga Sultan Class ya teman-teman. Nah, ini Sultan Class yang kedua yang start hari ini menuju Ranah Minang. 2 NPM Sultan Class dan 1 unit Executive Class dengan polisi BA 7015NU Sultan Class bersanding dengan NPE ANS Executive. Jam 9 lewat 41 menit masuk bus Sumbar yang ke-8 yaitu MPM Mutia Putri Mulia dengan julukan Gadis Kerudung. Mantap. Dengan karoseri laksana SR2 sasis Hino RK8 dengan fasilitas seat 28 leg press. Ini X nyaran pace. Jam 9.47 menit masuk bus Sumbar yang ke-9 yang start dari Kampung Rambutan yang menuju Ranah Minang Transport Express Executive Class dan ANS berangkat menuju Ranah Minang dan sekitarnya. Ada di jalan semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini belum ada julukan teman-teman. Dan yang baru sampai Transport Express Jaya Executive Class dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 nomor pintu 44. Apa nih ya nomor pintu 44. Dan di sana ada 2 ANS yang baru tiba. Bus Sumbar yang ke-10 dan ke-11 nantinya teman-teman ya. Nah ini agen NPM Kampung Rambutan udah Roni. Jam 9.48 masuk bus Sinar Jempo tujuan Pagar Alam Pendopo Ngojao ya.
ke Sumatera nih teman-teman, tujuan Palembang Maroni. NPM naik ke lapisan Minan Sultan Kelas, melanjutkan perjalanan menuju adiknya pergi, kakaknya datang. Wah, harus antri dulu ya teman-teman, karena parkiran lintas Sumatera di Terminal Kampung Rambutan ini sangat sempit sekali teman-teman. Jadi harus ada yang ngalah dan harus ada yang sabar teman-teman. Dan kru agen loket NPM membantu parkir NPM ya di Terminal Kampung Rambutan ini, karena sangat sempit sekali di lintasan Sumatera Kampung Rambutan. Nampaknya bus NPM Sultan Kelas ini belum full seat ya teman-teman. Kemungkinan besar dia full seatnya di Pondok Pinang ataupun di Polres. Ya, lanjut. NPM Mutia Putri Mulia ex Ranpes Rana Pesisir dengan julukan sekarang Gadis Kerudung melanjutkan perjalanannya menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Hop, hati-hati, harus mencari celah untuk bisa keluar. MPM melanjutkan perjalanannya menuju Rana Minang dan sekitarnya. Hop, hati-hati, harus bersabar. Sesama bus Sumatera harus bersabar dan saling tolong-menolong. Mantap. NPM Sultan Kelas melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Senandempo Executive Class baru datang dari Bekasi menuju Pagar Alam. Dan ini bus Sumbar yang masuk ke 10 ya, ANS dengan julukan Kian Santang dengan nomor plat BA7081QU, nomor pintu 23. Nah, ini supirnya ex supir 2 dari Johnny Walker. Ice Blue Bus Community Kian Santang, nomor pintu 23. Hati-hati, harus bersabar. Bus Sumbar yang ke-11 masuk ANS Single Class Royal Executive Class milik ANS dengan roda dari Prima Patriot Mercedes-Benz OH1626 eksklusi. Bus Sumbar yang ke-12 masuk di Terminal Kampung Rambutan NPM Executive Class Firkansa 15 dengan julukan Trezeguet. Wah, ini Trezeguet, ini nama pemain bola Prancis ya teman-teman. Wah, hati-hati. Ada 2 unit ANS, 1 unit Transport Express, 1 unit NPM ya. Bus Sumbar yang ke-12 yang masuk di Terminal Kampung Rambutan dan gas Ranah Minang tercinta. Transport Express nomor pintu 44 melanjutkan perjalanannya menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jam 9.56 atau jam 10 kurang 4 menit, bus NPM dengan julukan Trezeguet Executive Class. Ma, hati-hati di jalan. Semoga murah rezeki. NPM V15 Trezeguet melanjutkan perjalanan menuju Sumbar dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Baik teman-teman, jam 10 lewat 3 menit masih stay di sini INS Single Glass dengan julukan Cucu Inia Bonjo yang ini, dan di sampingnya INS Executive Class ya C36 yaitu Kian Santang ya teman-teman, nomor pintu 23. Dan di sini juga ada bus Sumatera yang lainnya, bus Sinar Dempo dengan julukan Ngojau dengan trayek Bekasi Jakarta Pagaralam Pendopo. Dan tadi sudah 12 unit bus Sumbar ya yang masuk ke di Terminal Kampung Rambutan, dan 15 bus Sumatera yang masuk di Terminal Kampung Rambutan, termasuk bus Traga Indah Armada dan Sinar Dempo yang ini. Tetap pantengi channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Jam 10 lewat 7 menit, ANS dengan julukan Kian Santang melanjutkan perjalanannya menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan murah rezeki. Gaspor Ranah Minang. Dan diikuti oleh ANS yang selanjutnya, jam 10 lewat 7 menit, ANS Single Glass dengan julukan CIB Cucu Inyak Bonjo. Mantap. Royal Executive Class. Hati-hati di jalan CIB, semoga selamat sampai tujuan. Masuk bus Sinar Dempo. Wah, ini unit barunya bus Sinar Dempo nih teman-teman. X dari Blue Star. Single glass nih teman-teman, mantap. Sinar Dempo dengan warna kekininya X dari Blue Star, warna biru. Star dari Bekasi dan melanjutkan ke Kampung Rambutan dan melanjutkan lagi ke Terminal Polis Pelawat. Ini adalah bus Sumatera yang ke-15 ya teman-teman yang masuk di Terminal Kampung Rambutan ini. Bus Sumbar ada 12, ditambah lagi bus Sumatera yang lainnya ada Sinar Dempo 2 unit dan bus Telaga Indah Armada Ratu Pacir 1 unit. Jam 10 lewat 11 menit masuk bus Sumbar yang ke-13 yaitu NPM Sultan Class, NPM Firkansa 69 ya. Ini adalah bus Sultan Class yang ketiga yang berangkat hari ini menuju Sumbar atau Ranah Minang ya teman-teman. NPM Firkansa 69. Wah, apa nih julukannya teman-teman ya? Nampaknya bus NPM Sultan Class ramai penumpangnya teman-temannya, terlihat dari kejauhan banyak yang naik ya teman-teman, penumpangnya dan paketnya teman-teman. NPM ini selalu full seat ya teman-teman, dan selalu armadanya memberangkatkan 9 atau 8 unit per harinya teman-teman. Jam 10 lewat 18 menit masuk bus Sumbar yang ke-14 kalau nggak salah ya teman-teman. NPM Sumbar yang masuk, NPM Firkansa 16 dengan julukan Friend. NPM Sultan Class melanjutkan perjalanannya menuju Sumatera Barat dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Firkansa 69.
melanjutkan perjalanannya menuju Bekasi. Nah, ini baru tiba dari Pagar Alam, teman-teman. Nah, ini ternyata bus Sinar Dempo yang biru ini ex dari Blue Star ya, teman-teman. Sinar Dempo medium long, berbodi jet plus 3 single glass dengan julukan Medem Kangen. Wah, ini biasanya ngelain Palembang Pagar Alam ya, teman-teman. Nah, mungkin ini dibebaskan untuk ke Jakarta. Nah, ini mungkin Baga Sinar Dempo ini start awal dari Bekasi. Jam 10 lewat 21 menit masuk bus Sumbar yang ke-15 kalau tidak salah, udah lupa admin, dengan ANS Alika. Wah, hanya lewat saja, mungkin sudah tidak ada lagi penumpang di Kampung Rambutan ya, teman-teman. Alika Royal Executive Class dengan seat 230. Jam 10 lewat 21 menit. Tidak lama-lama NPM V16 dengan julukan Friend melanjutkan perjalanannya menuju Rana Minang, Gaspor Rana Minang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dan tujuan. Wah, nampaknya kacanya agak retak ya, teman-teman, kena atlet lempar batu. Semoga taubatlah atlet lempar batu ini ya, teman-teman. Bikin membuat meresahkan penumpang ya, teman-teman, dan membuat rugi PO. Berangkat Sinar Dempo menuju Pagar Alam Penepu. Agar di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan di lintasan Sumatera belum ada, masih kosong ya, teman-teman, setelah bus Sinar Dempo. Apa dia? Itu ada stiker enggak? Stiker NPM. Iya. Yeah. NPM lagi tapi kosong. Apa ini perpal ya? Ini kosong ya, teman-teman. Bus tujuan Lampung, Bengkulu, Palembang ya, teman-teman, belum datang ya, teman-teman. Masuk bus kedua dari TIA Telaga Indah Remada.
masih bersih kincong itu. Jam 12 lewat 11 menit masuk bos Family Raya Coya ya, dengan sasis Hino RK8 karoseri dari Adi Putro Z+3+. Nah ini mungkin startnya dari Bekasi ya teman-teman, Bekasi, Jakarta, Poris, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan langsung sampai ke pesisir selatan teman-teman, tepatnya Hari Haji. Bagi teman-teman yang mau ke pesisir selatan Hari Haji, silakan naik bus asli Rana Minang ya, dan berdomisili di Bangko, Jambi ya teman-teman. Silakan menghubungi tiket agen tiket di kampung Rambutan ini teman-teman.